Berikutnya, saya ingin sampaikan begini, Pak. Ini saya katakan Pak Ivan clear ini. Ya, tadi sudah ada penjelasan dan kami percaya. Tapi yang bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan, kan? Yang memberitakan macam-macam itu bukannya dari mulutnya Pak Ivan, kan? Bukan. Bukan dari Pak Ivan. Saya bacakan pasal 11, Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko, Pak. Ya, yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini, wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya, Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama, Pak. Ini serius. Gitu loh. Nanti kita juga nanti teman-teman kan kita ada sesi berikutnya untuk bisa klarifikasi. Berikutnya, Pak Ivan, saya ingin sampaikan 268 juta laporan ini gimana cara mengerjakannya. Pak Ivan mengatakan 227 juta laporan dana transfer dana dari dan ke luar negeri, 742 ribu laporan transaksi keuangan yang mencurigakan. Gimana kita bisa terima laporan ini, gimana? Yang Bapak tahu, Pak, model-model begini yang untung ini kasihan PPATK-nya, LHA-nya dipakai jualan sama aparat penegak hukum. Sekarang semua laporan, Pak, semuanya ujungnya plus TPPU. Mau ilangin TPPU-nya bayar. Kenapa? Dikasih dulu LHA-nya dari PPATK. Ini loh ada LHA. Padahal LHA itu kan belum mengikat, betul kan? Tapi orang takut daripada TPPU bayar dulu, Pak. Besok hati-hati, Pak. Saya minta semua LHA atau permintaan TPPU yang diberi kepada PPATK oleh penyidik, polisi maupun jaksa laporin ke DPR. Jangan semuanya TPPU-TPPU minta LHA. LHA-nya nggak dipakai, TPPU-nya hilang jadi duit. Ya, saya minta tolong kita kesepahaman. Berikutnya, Pak Ivan, saya minta betul ini kejadian terakhir. Saya sayang sama PPATK, Pak. Ini PPATK mungkin yang terbaik yang pernah kita miliki. Betul ini. Tapi sekali lagi, yang hebat, saya kan diajarkan juga, Pak. Kadang-kadang perangai dan kelakuan saya suka aneh, katanya orang. Caramu harus dirubah. Sehingga pesannya sampai. Nah, mungkin saya coba ingin menerapkan ilmu itu, Pak. Caranya dirubah, pesannya sampai, dan PPATK-nya ya selalu membanggakan rakyat Indonesia. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pars, siapa? Saya, My Sister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.